Begini terus, iya, nah itu yang dicarikan solusi agar orang-orang seperti Bapak dengan teman-teman banyak Bapak teman tadi atas, tidak seperti ini karena sudah mendapat nanti bantuan dari pemerintah. Tim yang dipimpin oleh Ibu Wakil Wali Kota Makassar menjangkau para pengemis yang ada di Kota Makassar di beberapa ruas jalan. Alhamdulillah ada beberapa yang kami dapatkan dan kita kasih pembinaan terhadap Pak Lurah, Pak RT untuk tidak turut di jalan, tetapi yang namanya kebutuhan sehari-hari
yang melihat kita kondisi seperti ini, ini kita akan terus pendekatan kemanusiaan kepada mereka supaya mereka tidak turun lagi di jalan. Ini rutinitas kita di Jumat Berkah, karena di Jumat Berkah ada yang merasa mampu tetapi tetap masih turun di jalan seperti itu. Ada berapa orang didapat hari ini, Pak? Tadi ini ada sekitaran 10 lebih, Pak. Insya Allah rutin terus itu yang kita akan jalankan dengan satuan polisi maupun praja. Oke. Kasih, Pak. Dinas Kopol, Dinas Satpol PP yang mengembalikan kepada warga kami di sini. Jadi begini, Pak. Kebetulan warga kita di sini kesang itu kita lihat kondisinya sekarang, tuh. Yang kayak begini nih, ya sudah orang tua, sudah puntuk-puntuk kakinya, harus pergi cari uang di kota karena apa yang mau belanja. Sedangkan jatahnya, jaduknya kan 150 per bulan. Baru mau anak sekolahkan anaknya, jalan lain sebagainya. Jadi saya terima kasih kepada yang khususnya Dinas Kesehatan Kota, Dinas Sosial Kota yang mengembalikan warga kami di sini, karena ya itu tadi saya bilang, Pak, ya karena tidak bisa juga dipungkir karena orang tua kami di sini itu saya bilang tadi pergi mengamis bukan untuk mencari tersesat nasi tapi untuk keluarganya juga dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau memang ada anunya pemerintah, kita bisa nego bersama bagaimana, terutama jaduknya 150 per bulan. Jadi triwulan 6 bulan, 3 bulan baru terima 450. Jadi yang 450 kali per bulan ya 5.000 per hari. Kira-kira bagaimana, Pak? Oke, terima kasih banyak. Okay.